kondisi baterai 49%, 48%, untuk nyala 1 jam, mati 50 jam, untuk campuran standar, pemakaian standar 30 jam menurut aku baterai software. Kondisi touchscreen, terlihat touchscreen retak. Sampingnya kondisi seperti ini, ada retak-retak sedikit, cacah pemakaian. Ini kelihatan pecah. Ini memang pecah touchscreennya. Untuk LCD-nya masih normal. Wifi. Wifi-nya trouble. Kadang bisa, kadang enggak. Oke. Untuk SIM card tidak ada masalah, bisa dilihat dari email. Kita lihat emailnya, statusnya masih normal. Boot ini terlihat, ini software, hardware information, kondisinya. Ini penggunaan lampu yang full terang, jadi pemakaiannya masih normal semua. Responsif layar masih normal, tidak ada masalah meskipun touchscreen pecah. Wifi, Bluetooth standar ada. Dual SIM card setting, kondisi kosong, tidak ada SIM cardnya. Di sini kondisi normal, samping, tas, bawah, yang terlihat pecah tadi, ada sedikit pecah, kelihatan ini. Ini tempat cas masih bisa normal, tidak ada masalah. Dari sisi belakang